Sejahtera. Saya Nodafida binti Osman, DP 0417030 akan mempersembahkan sebarang boneka yang bertajuk Anak Si Kecil. Boneka ini akan melibatkan 5 watak: Anak, Si Api, Si Air, Si Pemburu dan juga Si Tikus. Selamat menonton! Pada satu ketika dahulu, ada seekor anak kecil yang tinggal di teping tasik. Suatu hari, dia meloncat dan melompat di tengah tumbuh-tumbuhan berumput yang tumbuh di atas tebing. Sewaktu dia bermain, pokok lalang yang tajam telah melukakan bibir arnab tersebut. "Aduh, sakitnya!" Dengan marah, si arnab kecil berlari kepada api. "Api, api, bakar pokok lalang," kata arnab. "Kenapa?" tanya api. "Ia lukakan bibir saya," si arnab mengadu. Api berkata, "Siapakah yang perlu disalahkan untuk itu, arnab?" Kemudian si anak kecil berlari pula kepada air. "Air, air, tolong matikan api." "Kenapa?" tanya si air. "Dia tidak mahu bakar pokok lalang yang telah lukakan bibir saya," kata arnab. Air pun berkata, "Siapakah yang perlu dipersalahkan untuk itu, arnab?" Si anak kecil masih tidak berpuas hati. Kemudian dia terus pergi kepada pemburu. "Pemburu, tembak air." "Kenapa?" tanya pemburu. "Air tidak mahu memadamkan api yang tak mahu membakar pokok lalang yang telah melukakan bibir saya," beritahu arnab. "Awak yang perlu dipersalahkan untuk itu," beritahu pemburu itu. Kemudian si anak pergi pula kepada tikus. "Tikus, tolong kunyah senapan pemburu supaya dia tidak boleh menggunakannya lagi," kata arnab. Tikus pun bersetuju dan pergi mendekati pemburu. Tetapi pemburu itu melepaskan tembakan kepada tikus. Tembakan tersebut tak kena pada tikus tapi terkena pada air. Air bangkit, kejar si api. Api berasa takut lalu membakar pokok lalang. Pokok lalang dibakar, disambar api lalu membakar telinga dan ekor si anak kecil. Namun, tiada siapa yang perlu disalahkan kecuali dirinya sendiri. Tamat.